Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sahabat-sahabat semua. Hari ini sihat. Okey. apa? Siapa yang dah masuk, boleh komen. Suara Siti jelas tak? Bantu. Gambar jelas tak? Okey. Okey, sebelum Siti nak, hari ni Siti nak share skirt labu, maksudnya skirt yang A-cut eh. Okey, nanti Siti akan ajarkan cara nak pasang zip, nak pasang getah dengan cara nak potong. Okey, sebelum kita mulakan kelas, pagi tadi Siti dapat berita sahabat Siti seakatan dalam bidang jahitan langsir telah meninggal dunia, dah kembali ke rahmatullah pada hari ini, tak silap kan, pagi tadi yang dapat berita. Semoga kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah untuk beliau. Okey, sebelum tu bantu Siti belanja love, belanja like dan share. Okey, tanpa melengah, membuang masa, kita teruskan. Okey, jom. Tajuk kita hari ni skirt labu kan? Skirt kembang. Skirt A-cut pun boleh juga kita panggil. Kita pakai kain yang bidang 45. Okey, kita pakai kain plain lah kali ni. Kita lipat dua. Ini untuk yang basic. InsyaAllah untuk orang yang baru, dia akan faham lah. Sikit untuk yang ada basic lagi lah faham kan. Okay, kita lipat dua. Kita kena gosok dulu kan, sebab dia bahagian apa, dia kain ni dia akan ni sikit, dia berkedut. Okay, ma, kat bawah ni, ini garisan apa, bukaan bawah, bawah kain. Kita gariskan rata dulu, tegakkan. Lepas tu bukaan ni biasa Siti buat dalam 17, sebab bila lebar senang kita nak melangkah eh. Kita ada siap-siap 2 inci naikkan ke atas. Ini bahagian bawah eh. Okay, dah bahagian bawah, kita gariskan lengkungan. Okay. Lepas tu Labuh kain dia 39 inci. 39, kita akan potong kain ni pun 39 inci juga. Okey, kenapa kita nak potong? Tak perlu tolak 1 inci ke apa, tak. Siti punya cara mudah aja. Kita potong labuh kain 39 inci. Kita gariskan buat garisan pinggang. Garisan punggung 8 inci. Sorry, 8.5 campur basi. Okey. Yang dimaksudkan labuh kain ni 39 inci ni, biasa kena tolak 1 inci untuk apa, kain pinggang tu kan. Tapi Siti tak tolak. Siti campur siap-siap apa, Siti potong 39 inci ngam-ngam. Nanti basi basi bawah 0.5 inci, basi atas 0.5 inci. Dah macam gitu je. Eh? Faham eh? Jelas kat situ. Lepas tu lebar punggung. Lebar punggung, punggung bagi 4 eh, tambah 1 inci kelonggaran. Ini 11.5. Yang atas pun kita buat 11.5, sebab kita nak buat pinggang dia getah semua. Kita, bahagian pinggang ikut bahagian punggung. Okey, lepas tu kita temukan. Si pelik kan, kenapa Siti buat pembaring macam gini? Kalau untuk nak tahu lebih detail, kena ikuti kelas Siti. Siti akan bagi tahu. Depan belakang samanya dia punya kain ni. Okey, basi atas dengan bawah tak ada. Kita potong. Basi sisi ni, kalau nak buat basi besar, buat 1 inci. Tak ya basi. Jelas kan suara? Belanja Siti like, belanja Siti share, belanja Siti love.
Okey. Ni bahagian depan. Bahagian belakang dia tekap je pun boleh sebab sama besar. Yang membezakan dia depan belakang nanti kita pasang zip nanti. Kalau nak jimat kain, kita tengoklah kain kita ni. Kita kena gosok biar rata. Kalau tak gosok biar tak rata, nanti kesan pada setelah siap skirt ke, siap baju ke, macam gitu. Iron ni dengan sitting memang wajiblah ada. Sianya siapa yang ada masalah lain, semoga dipermudahkan segala urusan. Jika tak dapat tengok ke baru masuk, nanti boleh tengok balik video ni. Kita sentiasa update balik semula dekat Facebook, dekat YouTube pun ada. Jangan risau boleh tengok balik. Okay. Ni kita just timpa je macam gitu, tekapkan dia. Ya, ini kain kashibo. Kain kashibo. Macam kain kashibo lah ni. Macam kain baju sekolah. Licin dia, licin. Kenapa? Kain licin lah. Okey, 2 meter dah cukup untuk kita buat skirt labu ni. Pastikan bila kita tekap, kita kena pastikan lipatan yang kita tekap tu sama balance . Maksudnya sama. Lipatan atas dengan lipatan bawah sama, jangan terlebih ataupun terkurang. Okey, dah siap. Kita potonglah. Biasa kita buat kain lycra je kan, hari ni kita buat kain licin pula. Kain jenis kain kashibo lah. Kain yang jenis satin pun boleh kan. Okey, pastikan kita kena buat tanda supaya nanti bila kita cantum dia tak terbalik lah, mana luar mana dalam. Lepas tu kita potong untuk kain pinggang pula. Kain cantuman pinggang tu kan. Tadi Siti buat dia punya pinggang tu 11 inci kali 2, jadinya 22. 22 kita lebihkan sikit lah. Kita buat lebih pun tak apa, 25 ke pun boleh. 26 ke 27, biar lebih jangan terkurang. Langkah selamat part-part yang inilah. Kalau ukuran tu kena tepat lah. Kalau bab-bab kain macam apa, macam pinggang, kita kena lebihkan sikit. Okey. Dia punya lebar dia
3.5 eh, lebar untuk kain pinggang tu. Panjang ukuran keliling pinggang ataupun kita ikut tadi ukuran pinggang tadi tu kan 11 inci. Kita kali 2. Tambahlah basi 3 ke 4 inci untuk kelonggaran. Biar lebih kain pinggang ni. Jangan terkurang. Bantu Siti belanja like, belanja love serta share. Okey, dah siap. Jom kita jahit. Cuma yang perlu kain ni kiri kanan. Zip pada tak zip. Dah jom. Masa zip ada tu. Okey, jom kita jahit tepi dulu eh. Kita jahit tepi keliling. Okey, bahagian kita nak jahit tepi, bahagian atas tak perlulah. Kita jahit tepi bahagian sisi bawah, maksudnya sisi kiri, sisi kanan dengan bawah. Okey, kalau kita buat basi besar, satu inci ke, kita kena jahit tepi dulu baru kita jahit. Jika kita buat basi kecil, kita kena cantum dulu jahit, baru kita jahit tepi sekali. Biasa kain yang macam gini langkah selamat buat basi besar lah. Sebab jika ada terkecil ke terbesar ke, senang kita nak adjust. Jika kita buat basi kecil, bila kita nak besarkan dah tak boleh. Masalah kat situ kan. Biasa untuk baju customer, Siti lebih suka basi besar lah. Basi besar ni dia jangka masa dia lama customer tu boleh pakai. Bantu Siti belanja like, belanja love serta share. Terima kasih siapa yang belanja love. Terima kasih siapa yang belanja like. Terima kasih siapa yang share. Jika bermanfaat, bolehlah share pada kawan-kawan. Ajak kawan-kawan join Siti punya Facebook Hajar Jauhari. Sekurangnya dapat juga kita membantu diorang kan. Sedikit sebanyak untuk tambah pendapatan diorang juga kan. Okey, dah siap jahit tepi? Tak ya. Okey, dah siap jahit tepi, kita jahitkan bahagian bawah dulu. Bahagian bawah kain eh. Kita lipat dalam 1/2 inci. Bawah kain 1/2 inci lipat eh, basi. Kita jahit dulu. Kalau kita nak tahan kain tu,
Kita jahitlah antara jahit tepi ni dekat tengah-tengah jahit tepi ni. Supaya bila kita jahit tengah-tengah ni nanti taklah benda tu terkelepek-terkelepek ataupun terbuka jahitan. Bila jahit atas ni lama-lama kita pakai dia terbuka jahitan kan. Bila jahit bawah jahit tepi pula, bila kita nanti dia akan apa melampai-lampai basi jahit tepi ni. Betul tak? Okey. Okey, siapa yang baru salam perkenalan. Sengai inci saja ya jahit. Okey, ada orang suka jahit double, tapi Siti suka kain fashion-fashion ni Siti suka jahit satu line saja. Kalau baju kain baju kurung kena jahit dua lah, nampak kemas sikit. Sebelah lagi pula jahit juga bahagian bawah dia. Ni teknik nak jahit jika bawah kain kita melengkung eh. Tangan kanan atas, tangan kiri bawah. Tangan atas ni kita adjust dia punya kain basi ni. Kain bawah kita tarik. Okey. Lepas tu dah siap jahit kelim setengah inci bahagian bawah kain. Lepas tu kita cantum kiri. Cantum daripada bawah ke atas eh. Okey. Sebelum kita cantum pastikan kita check kita punya labuh kain kita tu sama tak daripada bawah hingga ke atas. Okey, kalau sama kita mula start jahit. Basi bawah ni 1 inci lah. Bantu Siti gambar jelas eh. Gambar jelas. Suara jelas. Belanja like. Serta love. Okay, jap eh. Hujung bawah tadi ni kan kita kena lipat bucukan dia supaya dia kemas. Kenapa Siti buat step macam gini? Sebabnya sekejap kita balik bahagian depan lah kita ikut. Sebabnya bila bila kita cantum dulu lepas tu kita lipat basi bawah, nanti bahagian sisi ni kan bila kita pakai dia akan terjongkit. Sebab tu Siti baju-baju Siti dulu, baju-baju customer Siti banyak buat macam gini. Kan? Lepas tu nanti kita gosok dia akan kemas lah. Dia jadi macam ni. Eh? Okey. Bahagian sisi pula, okey. Sebelum kita nak cantuk sebelah lagi, sebelah kiri atau kanan, pastikan kita kena tanda zip kita. Zip kita, panjang zip kita ni berapa inci. Okey, kita pakai zip biasa eh. Okey, nak ukur zip macam Siti biasa ajar hari tu. Daripada besi zip ni sampai kepala zip.
Jadi 8 inci kan. Okey, 8 inci. Zip ni pun tanda 8 inci campur basis setengah inci. 8 setengah lah. Dekat sini lah dia punya zip kita. 8 setengah. Jadinya kita pin dulu. Kita takut nanti dia terlari ke apa kan. Pin yang 8 inci ni supaya nanti dia tak lebih kita jahit terlebih terkurang eh. Okey. Macam gini Siti tak mula daripada hujung ni sebab pada hujung nanti dia punya sambungan apa cantuman tu dia akan tak sama dia lari. Masuk ke dalam sikit. Turunkan jarum apa ke belakang ke depan. Automatik dia akan sama eh. Bantu Siti belanja love. Belanja light. Kalau kalau step belajar matikan sampai sini daripada daripada zip ni tukar mata kia besar terus mata kia kasar besar kan terus jahit ke atas buka basi gosok dulu jenis Siti Siti tak suka gosok dulu sebab bila kita gosok dulu bahagian zip ni nanti dia terus matikan lipatan tu nanti susah kita nak adjust gitu eh. Langkah selamat, kita tanda dulu basi. 1 inci. 1 inci ni bahagian permukaan luar. 1 inci. 1 inci. 1 inci. Sebab nanti senang kita nak lipat macam gini. Mengikut kita tanda basi kita tu. Jelas kan kat situ. So sini pula pun sama. Ikutlah mana-mana yang selesa, mana yang senang ikut kan. Mana yang susah tu jangan ikut kan. Ikut-ikut pada keselesaan masing-masing eh. Okey, lepas tu kita nak jahit zip, kita kena tukar tapak. Sama ada tapak kiri ataupun tapak kanan. Siti nak pakai tapak kiri lah. Kembangkan ni. Pin dulu. Supaya basi kita tu tak lari. Bila kita gosok dah dia akan bentuk kan. Tapi kita pin dulu. Pin macam gini eh. Untuk basi ni kembang. Untuk basi ni kembang. Pin dulu. Kalau senang iron lah kan. So kita letak. Kita nak buat yang tak kisah. Kita pakai zip kiri. Nanti dia punya bahagian depan sebelah sini lah. Sebelah kanan. Kita jahit dulu. Sebelah kiri. Ini sipi-sipi lah jahit zipnya kan. Jangan terlalu rapat sangat dengan zip. Dengan gigi zip. Nanti bila kita terlalu rapat sangat dengan gigi zip. Kita nak turun naik zip tu dia akan tersangkut nanti. Maksudnya jarak tu janganlah terlalu... Terlalu jarak sangat. Dalam satu. Gitu. Dalam satu pun tu bagi dua eh. Tu. Ni sipi-sipi jahit. Okey, bila dah sampai hujung ni, kita turun jarum, angkat tapak. Lepas tu kita ni,
kita adjust, kita pusing ke sebelah kanan. Bila nak pusing ni, pastikan yang bahagian atas ni, hujung ni kena sama eh. Kadang-kadang bila kita pusing, bila kita tarik nanti dia tak sama. Ha, gitu. Ha, okay. Bila dah sama, kalau takut, ha, kita pin dulu. Ha, langkah selamat. Okey. Untuk siapa yang baru, kalau tak tahu nak agak lagi dia punya, sekejap eh, saya jahit dulu fungsi cerita. Ini dalam 3 hun lebar untuk kita tutup zip. Untuk yang sebelah kanan lah tadi kan. Maksudnya jarak ni daripada sini ke sini 3 hun eh. Maksudnya suku inci tampur 1 hun. Jarak dia macam ni. Mana jarum? Ini kotor. Kita ambil daripada sini kan. Ini suku inci yang ni. 3 hun. Ni 1 hun, 2 hun, 3 hun. Eh? Kat situ. Kalau siapa yang baru belum mahir lagi untuk kita nak jarak ni, tandalah. Tanda garisan sini 3 hun, 3 hun, 3 hun, gariskan. Lepas tu ikut garisan tu. Eh? Tapi yang ini kena tutup zip lah. Supaya nanti dia tak nampak. Patutnya zip ni kena pakai sama warna kain. Ini apa yang ada, saya gunakanlah. Okey, yang bahagian bawah ni untuk tahan lebih lasak. Tadi saya tak cerita. Kena matikan jahitan banyak sekali sikit bahagian zip ni. Supaya nanti dia tak tertetas. Kan? Bahagian sini. Matikan jahitan beberapa kali. Okey. Okay. Sekejap, tengok sebelah lagi. Tak matikan nak. Ni lupa. Tukar balik pakai tapak biasa. Jelas saya kat situ, sakat ni. Kalau jelas, komen jelas. Bantu saya, bantu Siti. Ini kena kelepek juga eh. Tadi saya terlupa nak kelepek bahagian bawah tadi tu lah. Jangan terlupa eh. Kalau terlupa nanti basi dia akan melempai-lempai, tak cantik. Jadi kita kena kemaskan. Allah. Putus benang. Akan jadi macam ni lah. Okey, lepas tu dah siap ni, kita terbalikkan bahagian luar. Kita nak jahit pinggang. Lapik pinggang. Kita buka. Lapik pinggang jahit daripada. Sekejap eh. Ini kain pinggang. Yang ada tanda kapur ni bahagian dalam. Yang tak ada kapur ni bahagian luar. Okey, sekarang ni bahagian luar timpa dekat bahagian dalam kain. Kita jahit dulu. Ini jarak dia dalam 1 inci pun boleh. Okey. Okey, sebelum kita nak cantumkan dia, pastikan kita kena tanda dulu. Garisan ni takut nanti bila dah sampai hujung-hujung dia tak sama. Ni. Sini setengah inci, sini pun setengah inci. Kan kalau kita tak tanda sini kan, bila kita jahit kat sini, tiba-tiba kat sini teratas. Dah tak center dia punya tu kan. Hook tempat cangkuk dia tu. Jahit setengah inci basi eh.
pastikan bila kita jahit tu kena perhatikan dia punya besi gigi zip ni jangan sampai terkena. Bila terkena nanti jarum patah. Jahit keliling 1/2 inci. Okey, jika jika ada tali reben ke untuk tali nak kita nak gantung kat hanger tu kan, kita boleh letak dekat lipatan yang tepi ni dengan hujung sana. Basi mesti kita kena kembangkan eh, buka. Kat dalam ni kalau kita nak buat yang reben gantung tu, kita boleh letak tengah-tengah ni. Gantung pada hanger. Tali gantung. Tali hanger lah kan. Tali pada hanger. Reben ataupun tali. Tali pakai ke tali barut pun boleh juga kan. Jadi bila kita iron baju tu terus hanger kan. Bila customer datang terus ambil lipat je. Dengan hujung sisi eh. Yang dekat zip tu. Dengan tepi ni eh. Kita gantung juga tali. Tali reben ataupun tali barut. Okey. Langkah selamat sebab pasti lebih kan. Okey, lebih tu kita potong lah. Kita tak risau, jangan sampai tak cukup. Okey, dah siap ni kita nak potong getah. Getah kita pakai 1 inci je eh. Lepas tu kita kena standbykan pengeras. Pengeras kain 1 inci juga. Getah ni kita pakai keliling getah dia. Keliling pinggang dia. Ada formula dia. Biasa saya ambil 20-25. 3 keliling pinggang dia 31. Tolak 6 inci. Jadinya 25. Okay, jangan silap eh. Tolak-tolak nanti takut terkecil ke, terbesar ke kan. Ini kena detail lah. Bab-bab ukuran ni kena detail. Benda dah siap. Tiba-tiba nak pakai tak muat. Langkah selamat sebelum nak buat sesuatu. Kena pastikan. Kena betul-betul lah eh. Gitu. Ini 25 inci. Lepas tu kita pakai pengeras ni. Panjang dia ambil 2 inci. Kita potong dulu 1/2 inci. 1/2 inci ni untuk bahagian depan. Yang 1/2 ni bahagian belakang. Okey, yang bahagian belakang ni untuk cangkuk. Belakang lah. Kita jahit. Tali hanger tu tak kisah. Biasa saya buat 6 inci. 6 inci bahagi 2 lah jadi 3 inci lah. Kalau nak jimat sikit 5 inci pun boleh kan. Ikut-ikut masing-masing punya cita rasa. Okey, ini bahagian belakang eh, yang 1/2 ni. Yang ini yang 1/2 inci ni untuk bahagian depan, untuk cantikkan. Kita ngam-ngam rapat. Dekat apa? Dekat getah. Supaya nampak kemas nanti. Senang nak bentuk. Okey, bila kita dah siap ni, belakang dengan depan, jom kita kemaskanlah. Ini bahagian depan eh, yang dimaksudkan tadi. Yang bahagian zip besar ni. Jarak yang 3 hole ni bahagian depan. Jadi kita letak getah macam tu. Kita buat macam ni. Samakan. Pastikan getah ni ngam-ngam eh. Tepat. Jangan lipatan ni kan. Jangan terlebih ataupun jangan terkurang. Dia mesti ngam-ngam sama dengan getah. Kita jahit sipi-sipi. Okey. Ikan basi kan? Kita potong basi ni. Biar tinggal 1/2 inci ataupun 1/2 inci. Okey, dah jadi macam ni. Jom kita siap-siap macam ni.
Dan gini kan, kita terbalik kan. Kita mati siap-siap. Kemaskan siap-siap. Nanti dia terlupa. Ataupun dia terlepas nanti. Okay, dah jadi macam ni. Dia banyak cara dia punya nak sampul getah pinggang ni. Ini saya ajar paling mudah ni. Maksudnya untuk yang baru bolehlah ikut cara ni. Ada yang lagi susah kan. Tapi buat apa nak yang susah kan. Yang mudah ada, kita ajar yang mudah. Okey, kita matikan jahitan. Okay, ngam-ngam je. Ikut lebar yang garisan tutup zip tu kan. Okey. Macam ni. Okay. Lepas tu, ujung sana pula. Pastikan getah ni, bila kita nak timpa kat sini, jangan sampai terbelit Berpintal. Terbelit ataupun berpintal. Nanti dah siap ni sebab yang part hujung cangkuk dengan depan dengan belakang ni memang critical juga. Mencabarlah waktu saya buat kelas dulu kan. Tiba kat sini ramai kata susahnya benda ni. Okay. Ini kita kena macam gini. Okey. Macam macam mana nak mudahkan cara. Supaya dia lekat tu betul. Okey, kita jahit dulu. Masih berpening-pening ni. Kita jahit je dulu, matikan pengeras ni supaya dia tak lari-lari. Macam ginilah nampak sikit. Okey, pastikan kita kena jahit pengeras ni pada basi ni dulu. Nanti tujuannya senang nanti kita nak kemaskan. Okey. Bila dia dah lekat, senanglah tak terjahit kan. Kalau tak, terkelepek, susah kita nak adjust. Lepas tu kita kena samakan. Buat step macam yang bahagian depan tadi. Kalau tak, ini ngam-ngam lah. Maksudnya jangan terkena pengeras ni Kalau kita terkena pengeras, nanti dia susah nak jahit. Nak jahit pula, nak lipat ke dalam, nak sampulkan dia. Okey, lepas tu kita potong sukunci. Lepas tu kita lipatkan dia, kemaskan dia. Ini pun kita matikan juga. Okay, kita mati siap-siap daripada atas ni Bismillahirrahmanirrahim. Pusing. Kita jahit petak lah ikut dia punya keliling pengeras ni. Allah. Mesin ni tebal, dia tak boleh, tak jalan. Okey, macam ni Nampak tak? Hasilnya. Okey, dah jadi macam ni. Baru kita mula balik daripada depan.
Ini kita buat teknik ni lah. Kemaskan ya. Yang ini kain ni nak kena betul-betul. Nah, dia punya sampul ni nak ngam-ngam je. Kalau dia tak ngam-ngam nanti dia apa orang kata? Dia tak cantik lah. Dia besar kan. Bawah jahitan eh. Kita jangan jahit getah eh. Bila kita jahit getah nanti dia tak boleh nak tarik. Untuk yang baru kena pin lah kalau dia nak selamat kan. Dia pin-pin dulu supaya dia tak apa orang kata. Tak lari kan. Tak terbuka-terbuka. Okey, dah jahit sikit. Turun jarum. Angkat tapak. Tarik getah. Gitu eh. Boleh juga. Saya lebih selesa tapak ni. Kalau tapak sebelah nanti dia kita tak boleh nak kawal. Ini kita rasa apa? Selesaan masing-masing. Boleh juga tapak apa? Tapak sebelah. Tapak zip. Saya dah pernah cuba sebelum-sebelum ni saya tak suka sebab terbabas je. Kita nak cepat je kan. Jadi saya guna tapak biasa. Ha, ikut cara masing-masing. Siapa yang selesa tapak zip, ikut tapak zip pun boleh kan. Tarik. Sikan kita tengok bawah ni. Jangan sampai terkelepit, terjahit. Bantu saya belanja like, belanja love, serta share. Share banyak-banyak pun boleh supaya ramai lagi orang tahu eh. Dapat manfaatnya sedikit sebanyak. Ya eh. Turun jarum, angkat tapak, tarik sikit supaya dia tegang. Okey, hujung ni jika ada lebih macam gini kan, jangan risau. Kita boleh kelepek sikit. Nanti bila kita, kalau yang getah boleh kita buat cara macam gini, terkelepek. Kalau pengeras tak boleh, bahaya. Pengeras dia ada teknik lain sikit. Sekejap eh, macam mana saya nak kemaskan dia. Tak silap buka balik semula. Sebab sakit mata juga tengok kan. Sekejap eh. Sekejap. Andai kata berlaku tak boleh nak kena buka.
Ini kena pandai sorok lah eh. Jika berlaku macam gini kan. Sebab dia tempat luar. Lepas tu plain dia akan nampak. Jom kita kedutkan dia. Bila kita kedutkan dia, tak nampaklah kecacatan yang berlaku tadi sikit tu kan. Tak. Lepas tu kita buat mata kia besar eh. 4 atau 4.5. Kena bagi 2. Bagi 2 macam ni, baru kita sini kita matikan dulu. Supaya kita dapat center. So, baru kita tarik. Baru kita matikan. Matikan dia daripada dalam eh. Kalau kita matikan getah daripada luar, nanti hasil dia tak apa cantik. Kedut dia. Okey, tengah-tengah. Tarik tegang. Okey, dah siap. Lepas tu kita gosok lah. Hasil depan. Lepas tu kita gosok. Jom kita gosok. Okay, cara nak gosok dia macam ni eh. Masukkan ke dalam iron ni. Kita kena kembang basi ni. Buka. Bila kita gosok kemudian, terus cantiklah. Dia terus bentuk. Bahagian bawah ni kita kemaskan dia. Okey, belanja City Light. Belanja City Love. Dah nak siap. Sebagai tanda hadiah. Boleh, boleh. Tunjuk apa? Macam teknik sambung kain pada untuk apa kain pinggang ni dia banyak cara kan, tapi saya buat
cara yang paling mudah lah. Ha, kan? Ha, ni untuk yang baru-baru. Ha, bolehlah ikut cara ni. Kan? Untuk dia nak dapat lagi. Bila dia dah mahir cara ni. Ha, ada cara yang lagi cantik lah. Maksudnya lagi advance kan. Okey, dah siap. Ah, tujuan yang saya buat ni kan, bila kita dah jahit dulu, kita lipat. Nanti ke barang kalian, kita punya kain kita, bila kita pakai, dia akan terjongkit. Kan? Okey, kalau buat jahit berjubah, kalau bahagian bawah tu boleh ke? Boleh puan. Boleh buat macam ni. Dulu kelas saya buat jubah, saya akan ajar macam gini. Jadi, kemas dulu bawah jubah, baru kita jahit sisi. Pun boleh. Tak kisahlah kain apa saya semua kain, semua jenis kain saya akan buat macam gini. Okey, dah siap. Boleh tengok ulangan. Sian. Okey, dah siap. Iron sikit bahagian ni. Nampak cantik. Ni tips lagi . Okey. Ni hasilnya. Ini bahagian kebentang dekat ni. Okey. Ni bahagian zip. Jelas. Bahagian bawah. Bila kita buat macam gini kan, bahagian cantuman tu dia tak ada macam terjongkit. Okey. Boleh? Okey, dah siap. Jom saya baca komen sikit. Hai, assalamualaikum semua. Saya dah siap jahit tadi. Okey, kita bacalah soalan semalam. Saya tak sempat nak baca soalan. Okey. Sekejap mana . Okey, siapa yang tak sempat ni boleh tengok ulangan . Terima kasih siapa yang sudi menonton. Adalah jawapan soalan. Okey, saya baca soalan . Terima kasih siapa yang menonton, siapa yang belanja saya like, siapa yang belanja saya share. Banyak love. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum salam. Noriza Bakar, Lini Malina, MQL Taylor pun ada juga. Norfiza Ahmad, Waalaikumsalam. Zaitun Ishaq, tadi kain apa saya pakai tu jenis kain apa tadi . Lupa nak ni. Intro tadi saya ada ni. Ni Kashibo. Berapa meter tadi saya dah jawab. 2 meter pakai. Lepas tu Mak Mon Nur Hisham, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Hafizah. Okey, Siti Ajar Uthman. Salam cikgu, kain lekra tepi basi 1 inci ya cikgu. Okey puan, puan Siti Ajar, kalau nak buat basi besar pun boleh. Kalau lekra saya suka basi 1/2 inci. Tapi basi 1/2 inci jahit dulu baru jahit tepi. Kalau puan nak buat basi besar, jahit tepi baru jahit tepi dulu baru puan jahit biasa. Sebabnya bila kita buat basi besar ni langkah selamat kita nak adjust kecil ataupun besar . Itu langkah selamat lah. Okey, Noriza Bakar, hari ni semua jelas. Alhamdulillah. Siapa yang jelas, terima kasih banyak-banyak. Siapa yang faham, terima kasih banyak-banyak. Bolehlah kongsi-kongsi pada
kawan-kawan yang lain eh. Belanja saya like, belanja saya love. Noli Ismail, terima kasih sama-sama. Cikgu memang sedang mencari cara buat kain ni. Okey, membantu tak Puan Noli Ismail? Kalau membantu, alhamdulillah. Aniza Jalil, terima kasih cikgu. Sama-sama. Lagi. Noriza Daud, kalau jahit, oh tadi saya dah jawab, jahit jubah ni, kalau nak jahit jubah pun buat teknik macam gini pun boleh, maksudnya bawah baju tu eh. Bawah baju kita jahit dulu, baru kita cantum sisi. Okay. Vimla, hai Vimla, hai Miss Vimla, sama-sama. Lagi-lagi ada soalan lagi ke saya terlepas? Kalau baju sesuai tak untuk jahit dulu bahagian bawah atau cantum? Kalau baju macam tak sesuai pun baju. Kalau baju moden, kalau baju moden dia ada cara dia. Macam tak sesuai. Kalau nak buat pun untuk kalau baju budak sesuai. Kalau baju dewasa ni macam kurang sesuai sikit. Kalau kita buat teknik macam kain ni. Sebab baju bahagian nampak kan. Bahagian ni. Okay, terima kasih. Siapa yang belanja saya like. Siapa yang belanja saya love. Lain-lain. Okay. Kalau tak ada apa-apa. Saya apa cukup dulu kot perkongsian saya pada petang ni ke. Siapa-siapa sahabat ada soalan lain. Saya ni. Okey, banyak banyak ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua sudi menonton. Serta belanja saya like, belanja saya love, belanja saya share. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Sebelum tu saya sudahi, sebelum saya sudahi, saya memohon beribu-ribu kemaafan sekiranya ada kekurangan atau kelemahan datang daripada diri saya. Jika ada, jika yang baik tu semua daripada Allah, eh. Okey. Untuk yang siapa yang nak belajar lebih mendalam yang kelas online, saya apa? Saya dah buka pendaftaran. Nanti boleh macam mana cara nak masuk dekat kelas tu? Sahabat-sahabat semua boleh nanti tim saya share link link nombor telefon. Bolehlah tekan kat link tu nak tanya pertanyaan lebih detail ke apa kan? Boleh. Maksudnya berkenaan dengan kelas jahitan eh. Okey. Lepas tu sahabat-sahabat semua boleh juga masuk dekat Telegram kolam ilmu. Telegram ni pun banyak juga saya apa yang mana ikuti saya punya sesi sharing. Selama hari ni dah masuk 22 hari. Maksudnya saya dah sharing hampir 20 teknik. 20 pattern lah, 20 jenis, bukan pattern, 20 jenis apa tutorial. Mana-mana yang terlepas, mana yang baru, sahabat-sahabat semua boleh tengok balik dekat saya punya Facebook kat bawah-bawah, scroll kat bawah ataupun boleh tengok dekat channel YouTube saya. Pun link pun ada dekat dalam Facebook ni eh. Okey, terima kasih semua sudi meneman saya, sudi menonton saya. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf eh jika tersalah kata, tersilap bahasa. Mohon ampun dan maaf. Okey, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belanja saya love.